Terima kasih Mizah dari Angkasa Puri. Dan beginilah keadaan suasananya di Stadium Mini Taman Sri Lambat Semberong Kluang Johor untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia 2017. Kalau tahun 2016 dahulu diadakan di Perak iaitu di Hutan Melintang, dan kali ini diadakan di Kluang Johor. Pastinya kemeriahan ini dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat ataupun bangsa Johor. Dan untuk hari ini adalah pada petang ini adalah untuk latihan persembahan sebelum Rabtai penuh pada sebelah malamnya, dan pastinya kehadiran ramai peserta-peserta ataupun daripada JKKN negeri sendiri memeriahkan suasana pada petang ini. Dan untuk tahun ini terdapat sambutan ataupun perbezaan berbanding pada tahun 2016, dan pastinya orang penting untuk persembahan kita akan jemput iaitu Encik Rosna Nordin selaku pengarah persembahan untuk JKKN. Jadi selamat hari raya, selamat petang. Selamat raya, maaf saya batin. Okey, Encik Rosnan, kita tahu pada tahun 2016 di Hutan Melintang Perak, persembahan adalah lebih kepada sketsa ataupun teater itu sendiri. Dan pada tahun 2017 ini, apa kelainan yang perlu ditonjolkan untuk MRTM? Jika pada tahun sudah di Hutan Melintang, kita mengadakan konsepnya adalah konsep musical. Kita memimpin musical. Tapi kali ini ada kelainan yang teramat sangat. Di mana kali ini kita bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Kita emboskan program ini. Di mana selain daripada persembahan, ia juga mempunyai pameran di luar. Dan persembahan kali ini kita mempunyai penyertaan ATM dalam para dance dan juga silent drill, iaitu kawat senyap yang berkaitan dengan raya. Yang pertama kali ditonjolkan oleh ATN sebenarnya untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia kali ini. Ini yang berbeza kali ini. Dan keadaan pentas yang berbeza juga. Di mana pentas kita menggunakan walkway, di mana khalayak akan memenuhi di sekeliling pentas. Yang menggambarkan seolah-olah seperti kita berada dalam satu stadium ataupun dipanggil konsert arena. Ini adalah kelainan yang kita tonjolkan untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia pada tahun ini. Okey, jadi ada tiga acara pastinya, iaitu untuk hari ini adalah untuk awalan ataupun acara awalan. Acara untuk rasmi adalah pada malam besok pada jam 8 atau 9 malam, 8.30 malam. Dan untuk acara rakyat, hiburan rakyat pastinya ada juga. Jadi apa aktiviti-aktiviti yang perlu orang yang berdekatan ini perlu tahu untuk datang kepada majlis MRTM? Untuk kali ini, untuk acara awalan kita mempunyai pertandingan iaitu Semberong Got Talent yang diadakan bagi mencungkil bakat-bakat di komuniti di kawasan Semberong ini dalam pertandingan lagu-lagu raya. Kita ada pertandingan baju muslimah dan juga baju raya Teluk Belanga. Ini juga kita adakan. Di samping itu kita ada persembahan oleh ATM yang akan diadakan di luar padang, iaitu paradan, salad drill, dan kita juga ada drumline yang akan bersembah. Dan kita juga ada pameran yang dibawa khas oleh ATM dan juga aset-aset yang dibawa khas. Ini yang pertama kali kita tonjolkan sebenarnya MRTM selain persembahan istimewa yang dibawa oleh ATM dalam persembahan kali ini. Wow, itu dia rahsia untuk tahun 2017. Jadi terima kasih Encik Rosnan, teruskan dengan persembahan. Dan pastinya pada malam esok kita akan bawakan secara langsung di TV2 pada jam 9 malam bersama saya dan juga Syahrul Sarafuddin. Jadi nantikan bersama dengan kami di TV2 dan boleh saksikan secara langsung di myclick.rtm.gov.my. Sekian saja bersama dengan saya Jik Zulkifli secara langsung di Kluang Johor. Kembali semula bersama dengan Mizah di Angkasa Puri. Silakan.